Dirgahayu ya. Dua artis yang mempunyai nama besar dan juga peranan sangat besar. Dan saya rasa ini juga, jangan lupa tahu, kerana muzik ini juga yang merupakan antara asbab kepada penyatuan kepada kita semua. Betul. Hanya artis-artis ni di pentas ni, di situlah kita tengok Melayu, di situ kita tengok Cina, apa juga bangsa India semua bersatu menyanyikan lagu yang bersama. Ya, muzik boleh menyatukan, tetapi ada banyak perkara lain yang boleh juga menyatukan kita walaupun pelbagai budaya, pelbagai bangsa dan agama. Betul. Jadi bicara mengenainya akan kita perhebatkan lagi hari ini menerusi segmen kita yang terakhir ini bersama dengan tetamu Cik Zubairi Abadi Sofian, penyelaras program komunikasi, penjenamaan dan advokasi Institut Integriti Malaysia. Kita nak berbicara tentang usaha melestarikan integriti TN50 melalui kepelbagaian perayaan di Malaysia. Malaysia ni adalah satu negara yang ada paling banyak perayaan. Betul. Sebab ada banyak agama dan juga bangsa yang berbeza. Jadi kita nak kupas dengan mendalam. Tapi awalnya kita nak tahulah usaha ke arah ini apabila bercerita tentang agama, relevannya di mana? Okey, terima kasih kerana mengundang saya sekali lagi. Rasanya dalam 2-3 bulan ini kerap pula muncul dalam rancangan Semak Bagi Malaysia. Okey, pertamanya, bila kita bercakap tentang aspek perpaduan, integriti ini, banyak macam you kata tadi itu, banyak saluran atau medium yang kita boleh ketengahkan untuk create perpaduan. Salah satu perkara yang kami nampak di Institut Integriti Malaysia ni ialah bagaimana perayaan-perayaan yang ada dan disambut oleh masyarakat Malaysia ni yang memang kita kenali terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan sebagainya. So setiap perayaan yang disambut oleh masyarakat dalam negara kita ni mempunyai nilai-nilai murni, nilai-nilai integriti yang ingin dibawa. Dan yang menjadi kami punya pendekatan sekarang ialah bagaimana nilai-nilai yang ada dalam setiap perayaan ni nak dikongsi oleh agama-agama atau bangsa-bangsa lain. Contoh macam kita orang Melayu, kita sambut dua perayaan yang utama. Raya Aidilfitri dan juga Raya Aidiladha. So dalam dua perayaan ni ada beberapa nilai ataupun good values yang ingin dibawanya. Contoh, kalau kita sambut perayaan Hari Raya Aidiladha, ada konsep pengorbanannya, konsep bersyukur terhadap rezeki, kita berpuasa kemudian menikmati rezeki dan sebagainya. So bagaimana masyarakat lain, contoh bangsa Tionghoa, masyarakat India, masyarakat yang beragama Kristian, bagaimana kita nak masyarakat-masyarakat ini juga faham tentang konsep atau nilai-nilai yang kita bawa dalam perayaan ini. Sama juga macam perayaan agama-agama, contoh Taipusam contohnya. Kenapa masyarakat India yang sambut perayaan Taipusam memecahkan kelapa di jalan? Kenapa? So pada saya lah, saya tak fikir ramai orang Melayu faham kenapa. Malahan ada yang bagi komen-komen negatif pun terhadap aktiviti itu. Kata pembaziran lah, dalam keadaan harga kelapa mahal sekarang, kenapa perlu dibazirkan kelapa itu di jalan raya? Sebab mereka tak faham konsep itu. Sama juga contoh lagi, saya beri satu lagi. Dalam perayaan masyarakat Cina, menyambut tahun baru Cina. Kenapa bunga api itu dimainkan lewat malam? Start pukul 12 sudah start meletup-letup. Kadang-kadang kita yang tak faham ni rasa terganggu. Kan, saya sendiri jiran berjiran dengan yang ada bangsa menyambut perayaan tahun baru Cina ini, rasa macam kenapalah bising, mainlah waktu siang, waktu saya pergi kerja, kenapa pukul 1 pagi 2 pagi meletup-letup kita nak tidur kan? Sebab kita tak ada pemahaman yang jelas tentang kenapa benda itu dibuat. Dan ini kadang-kadang dia boleh create satu konflik. Konflik antara kaum. Kadang-kadang jiran dengan jiran pun bermasam muka. Hanya kerana hal-hal yang perkara ini. So disebabkan itulah Institut Integriti Malaysia, kita ambil satu inisiatif menganjurkan satu program perbincangan meja bulat. Kita nak kupas tentang perayaan-perayaan utama yang ada dalam negara kita ni. Contoh macam saya sebut tadi, Aidilfitri, Aidilfitri utama lah, Tahun Baru Cina, Taipusam, Deepa Bali, Christmas, Vasaki. Apa nilai yang ingin dibawa dan apa nilai-nilai ini yang boleh dikongsikan oleh masyarakat kita sama? Ya, yang kita percaya dan yang kita sememangnya tahu daripada satu generasi ke satu generasi adalah sememang Malaysia sudah tersedia ukhuwah itu, sudah tersedia rasa faham memahami itu. Namun yang kita risaukan adalah untuk generasi yang akan datang. Kalau mereka kurang pemahaman, kurang rasa hormat, maka itulah yang akan menyebabkan sedikit kekeliruan, konflik akan berlaku. Jadi kita harus ketanyah juga lah. Ini saya satu usaha lah. Jadi macam mana, benda yang dah ada, benda yang dah orang semua faham, apa lagi yang perlu ditambah faham di situ? Kalau dari untuk program tu nanti, Tuan. Okey, baik.
tahap pemahaman masyarakat kita sekarang, dahulu dan akan datang ini sudah pastinya akan berbeza. Ya, betul. Sebab, kenapa berbeza? Sebab cabaran yang akan muncul berbeza-beza. Ya. Contoh, cabaran yang kita lalui sekarang, dulu tak wujud. 30 tahun dulu, cabaran itu tak wujud. Contohnya macam isu yang kita kupas tentang cabaran gadget, media sosial yang dulu. 30 tahun dulu tak pernah wujud cabaran itu, media sosial. Tapi sekarang wujud dan jadi satu masalah besar. Sudah pastinya 30 tahun akan datang, 2050, cabaran-cabaran baru akan muncul. Contohnya cabaran sosioekonomi negara kita. dalam keadaan sekarang pun ramai yang dah start bersuara tentang kenaikan harga barang dan sebagainya. Cabaran tentang keselamatan. Tentang iklim contohnya. Tentang alam sekitar kita. So cabaran-cabaran yang beza ini memerlukan persiapan awal yang kita kena sediakan dari sekarang. Dan sudah pasti, saya yakin sekiranya isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai agama ni tidak ditangani segera, sudah pasti nanti kemungkinan kemungkinan dikhuatiri 30 akan tahun nanti akan create satu konflik yang yang lain. Contoh sekarang pun dah muncul beberapa pihak yang kita panggil ekstremis agama. Ekstremis agama ni menggunakan pelbagai platform untuk create konflik antara agama ni. Kadang-kadang hal kecil aja. Create konflik agama satu hal, konflik antara kaum satu hal. Dan jika benda ni tak ditangani sekarang, so kita khuatir 30 tahun nanti benda ni lagi besar. Dia create satu masalah baru pula. Dalam negara kita. Kita mungkin nampak macam saya dengan Mac dua-dua dari Sarawak. Jadi keadaan di Sarawak itu selalu disemikan sebagai nampak satu Malaysia ada di situ. Pemahaman dan juga rasa hormat menghati itu memang sudah sebati. Cuma tuan, adakah pemahaman itu perlu diperjelaskan satu, ketegasan itu juga harus dipandang tinggi. Dipandang berat. Dia begini. Bila kita bercakap tentang pembudayaan integriti, nilai murni, dia bukan satu proses jangka pendek. Nak memahamkan orang tentang suatu budaya itu makan masa puluhan tahun. Sekarang betul masyarakat kita faham tentang nilai budaya, tapi apa akan jadi generasi akan datang yang kita tak faham lagi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. So sebagai langkah awal, saya sangat menyokong inisiatif yang diambil oleh kerajaan kita lah dengan melaksanakan TN50 ini. Bagaimana kita nak menyediakan generasi sekarang ni untuk menerajui negara. So dalam fasa yang pertama ni 2017 sampai 2019, so pelbagai input ni pihak sekretariat kumpul untuk dapatkan. So yang ini saya nampak boleh dijadikan salah satu input yang kita boleh panjangkan kepada pihak sekretariat TN50 agar diambil kira tentang konsep agama ini, perpaduan dalam agama ini, pemahaman dan sebagainya. Dan saya rasa juga sekiranya kita memberi gambaran yang betul, mesej yang jelas tentang hal yang berkaitan dengan nilai perayaan dalam agama ini, saya rasa keharmonian kita ni dalam negara kita ni akan bertambah bagus. Kita akan tak ada rasa prasangka terhadap perayaan orang, takkan malahan kita sama-sama meraihkan pun. Prasangka tu tiba-tiba sebab kita baca newsfeed banyak ni. Itu pengaruh media sosial. Cuma kalau kita lihat kepada sasaran TN50 itu sendiri adalah 30 tahun akan datang. Satu tempoh yang begitu panjang. Dan sasaran kita adalah generasi muda pada hari ini, anak-anak kita. Jadi bagaimana nak memastikan supaya ia benar-benar dapat kita lestarikan dari sudut agama ini, sebab mungkin cabaran 30 tahun akan datang nanti berbeza daripada sekarang. Jadi bagaimana agaknya untuk merangka kaedah terbaik supaya kita benar-benar dapat mencapai sasaran kita untuk 30 tahun itu. Ini soalan yang bagus. Dia setiap kali segmen mesti ada satu soalan yang bagus. Bagaimana, how to kan? Dia dalam proses apa juga, pembudayaan ke apa ke, dia kena bermula daripada kecil. Pendidikan daripada awal. Maknanya ke anak-anak itu seawal usia, bila dah umur 3 tahun, 4 tahun ni, ibu bapa kena main peranan untuk beri pemahaman, peredahan kepada anak-anak ini. Contoh yang paling klasik lah. Ini bila kita dalam fasa sekolah rendah ya. Dalam fasa sekolah rendah ni, sekolah kebangsaan, kita ada pelbagai kaum. Ada Melayu, Cina, India, kadang-kadang ada bangsa yang lain-lain menyambut macam-macam perayaan.
satu ketika dulu, mungkin zaman saya, zaman waktu sekolah rendah itu era 80-an, awal 80-an itu. Bila kami di sekolah tu kita boleh share makanan. Kalau ada rakan-rakan bangsa India, kita bawa makanan tanpa sekali-sekali kita boleh share. Sandwich ke, kadang-kadang ada yang bawa nasi lemak, kita boleh share tanpa ada rasa prasangka. Tapi sekarang, saya lihat, trend sekarang ni, saya tak nak cakap orang lain lah, kemungkinan anak saya sendiri. Bila di sekolah, mereka cenderung untuk berkawan dengan sebangsa, Melayu saja. Mana bila ada rakan-rakan yang India bawa nak share makanan dia, diorang rasa macam, eh tak naklah, aku tak boleh makanlah makanan kau, kau bukan Islam. Sampai ada yang kadang-kadang keluar statement, bukan hanya bukan Islam, kau kapi. So tak boleh makan makanan kau, haram. So pada saya, dalam usia anak-anak yang terlalu muda ini, bila ada sentimen-sentimen, kau kapi, kau haram, aku tak boleh berkawan dengan kau, ini pada saya satu satu benih-benih yang bahaya. Dan jika tak ditangani segera, waktu kanak-kanak ini dikhawatiri, bila mereka dah masuk alam remaja, dewasa, so dia akan create satu konflik lain pula. Yang kita yang nampak situ tanggungjawab yang bermula daripada ibu bapa. Pendidikan awal dalam keluarga itu. So balik kepada konsep integriti keluarga ni. Bagaimana ibu bapa ni kena main peranan lah untuk mendidik anak. Terapkan nilai-nilai perpaduan. Bukan berpadu antara Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, tapi pelbagai. Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadi untuk program yang akan datang ini, apa-apa sebenarnya yang yang akan diketengahkan? Okey. Program kita ni kita akan anjurkan 2 hari bulan nanti, hari Khamis, bermula pagi dalam pukul 9 sampai tengah hari lah, dalam pukul 1. Program separuh hari ini kita akan kumpulkan lebih kurang dalam 50 ke 70 orang pemikir atau think tank yang boleh menyumbang input dan idea bagaimana isu perayaan agama ini nak diberi kepahaman kepada masyarakat ni, sehingga akhirnya nanti dia boleh buat satu syur atau rekomendasi kepada pihak kerajaan untuk mengambil hal ini sebagai salah satu input dalam perancangan TN50. Saya juga nak buka kesempatan ini untuk mengalu-alukan kepada sesiapa yang rasa ada ada hasrat, ada keinginan untuk hadir menyertai bengkel ini, perbincangan ini, boleh hubungi kita di Institut Integriti Malaysia. Kalau mungkin boleh saya berikan nombor telefon sekretariatnya. Nombornya 03-6209-2074. Boleh bercakap dengan saya sendiri. So, nyatakan keinginan nak sertai program tu dan kita akan reservekan tempat sesiapa yang berminat. Dua hari tu mana? Sehari saja. Oh, sehari. Sehari saja. Dua hari bulan, mula pagi sampai tengah hari. Okay. So, antara panel yang kita bawa untuk bincang itu antaranya ialah Dr. Chandra Muzaffar. Pemegang pengurusi pemegang amanah Yayasan Satu Malaysia. Kita bawa juga tokoh-tokoh akademik, contohnya daripada UPM, daripada UKM dan sebagainya. Dan juga apa nama, ketua-ketua atau wakil daripada agama-agama, dia wakil daripada agama Kristian, Vasaki dan sebagainya, untuk sama menyumbang idea. Sebab prinsip musyarakah, musyarah ni, perbincangan ini kena kena diterapkan dalam dalam sebelum kita menggubal apa-apa perancangan dan sebagainya. Baik, itu perancangan yang kependek yang akan berlaku pada Khamis ini. Khamis ini, cuma mungkin selepas ini ada lagi perkara yang akan dilakukan oleh Institut Integriti khusus ada untuk TN50. Contohnya, kebetulan dah bertanya, malam ini sendiri sebenarnya kita ada menganjurkan program yang kita panggil Integrity at Night. Malam seni Integrity. Temanya juga perpaduan, kita bawakan satu kupasan yang berkaitan dengan salah satu filem, Ola Bola. Bagaimana filem yang lebih spesifiknya aktiviti sukan itu boleh merapatkan hubungan kaum ini. Sebab dalam filem Ola Bola ini, di sinilah waktu zaman era gemilangnya bola sepak negara, waktu zaman Allahyarham Murtada Hari. Dan dalam pasukan Malaysia itu terdiri daripada pelbagai kaum. Cina ada, India ada, Sing ada. So, nak tunjukkan bahawa nak gemilangnya kita dalam apa-apa juga bidang, kena libatkan semua pihak. So, malam ini dalam pukul 9 akan mula satu sesi kupasan tentang tentang bagaimana aspek perpaduan ini boleh dibawa dalam bentuk sukan, dalam bentuk filem dan sebagainya. Itu yang terdekat. Baik. Mudah saja, terus saja pergi ke Integriti. Kalau saya cara Integriti, Institut Integriti Malaysia itu, insyaAllah akan ada semua maklumat mengenai khususnya untuk program pada hari Khamis ini. Hari Khamis, betul. InsyaAllah. Selamat berjaya. Terima kasih, Cik Zubairi. Selamat bersidang itu nanti. Mudah-mudahan ia akan menjadi mendapat satu keputusan yang akan terus memakmurkan Malaysia. Ini yang kita nak sebenarnya. Betul. Okay. Itu sesuatu yang akan kita apa bincangkan untuk tempoh masa yang lama, ya, hingga 30 tahun akan datang dalam TN50. Selamat.